kapal ya lewat sini, Pak. Ini pemberangkatan Star. Sini ya? Ya. Semua ngumpul di lapangan sini. Iya, full. Full Star lapangan. Full sini juga di lapangan. Sonnya ada 14. 14 ya? Iya, ini malah 12, 14 sampai 16. Oh, ada 12, ada 14, ada 6. Parkir mungkin gimana, Pak? Untuk cek sonnya berapa atau hari karnaval itu berapa? Oke, Bolos, selamat pagi. Jumpa lagi Bolos sama Samotra Channel. Jadi untuk kali ini saya akan menyepil rute perjalanan Karnaval Pidjo ya. Pidjo Gondanglegi. Ini saya sudah dari arah Gondanglegi, Bolos. Arah Gondanglegi. Acara Pidjo ini, Karnaval Pidjo ini diselenggarakan tanggal 14 dan 15. 14 untuk cek sound, 15 untuk karnavalnya, Bolo. Rencananya di sini ada sound-sound besar ya yang akan di sini. Nanti sudah di lapangan, Bolo. Nanti ada sempat akan membawa Rismanda dengan 16 subwoofer di sini. Kita menuju ke lapangan, Bolo ya. Ada persiapan apa belum ini di lapangan? Ternyata sudah loh. Terus kerempes-kerempes sih. Belum itu persiapan ya. Besok ini ya. Supaya ini. Oh, ini bukan memang menebang, bukan persiapan ini. Nah, seperti ini tuh lapak-lapaknya juga sudah tersedia, Bolo. Ini lapak-lapaknya. Insya Allah kalau nggak salah nanti ngumpulnya di lapangan sini, Bolo. Son-sonnya ini untuk lapak atau untuk son belum tahu juga karena belum ada. Oh, untuk lapak kayaknya Nur. Itu jualan ini. Kita tempatnya untuk kumpulnya sound system, Bolo. Kita akan mencoba untuk tanya-tanya di mana startnya juga finishnya. Kita sudah berada di lapangan, Bolo ya, untuk rute info parkir juga kita mau tanya-tanya ke warga, Bolo ya. Nah, ini ada warga-warga ngumpul di sini. Pak, Badi Tanglet, rute karnaval nih, Budi. Rute karnaval ya lewat sini, Pak. Ini pemberangkatan Star. Sini ya? Ya. Semua ngumpul di lapangan sini? Iya, full. Full Star lapangan full, sini. Finish juga di lapangan. Oh, finishnya juga di sini, Pak? Juga di lapangan finish, ya. Rutenya dari sini? Dari sini ke sana? Ke timur, langsung ke utara. Oh, belok sana, Pak? Ya, ke utara, langsung ke timur lagi, langsung ke selatan. Selatan yang tempat finish start dulu apa gimana? Enggak, yang di Tugu. Berarti sekitaran kampung sini ya? Iya, oh. Cuma letter U gitu loh. Oh, letternya U gitu. Gitu. Kembali lagi ke lapangan. Oh, gitu ya. Kira-kira jauhnya berapa? Kilo. Nah. 2 kilo. 2 kilo. Rutenya 2 kilo gitu. 2 kilo. Banyak son, Pak, sini atau? Sonnya ada 14. 14 ya? Iya. 14 son. Berapa subwoofer di sini? Ini malah 12, 14, sampai 16. Oh, ada 12, ada 14, ada 16 ya. Untuk parkir mungkin gimana, Pak? Untuk cek soundnya berapa atau hari karnaval itu berapa? Kalau dari karnavalnya 20. Karnaval 20? Ya. Untuk cek soundnya? Cek soundnya 15 kan? 15. Oh gitu. Sama seperti di Kasin ya, Pak? Ya, sama. Kasin. Infonya. Ini ada mungkin ada battle atau jumper atau gimana, Pak? Jumper, Pak. Jumper, Pak, di sini. Semua nanti jumper. Jumper semua ya. Semua di 8 14 itu jumper. Iya, jumper semua.
Itu startnya jam berapa kira-kira? Sore atau malam? Sore, setengah delapan. Setengah delapan malam. Malam. Ya. Oh. Untuk Jackson. Untuk Jackson ngumpul di lapangan sini ya, Pak ya. Jam 7 sudah ready, terus jam setengah delapan sudah dimulai. Oh. Iya. Karena jam 11 itu sudah selesai. Sudah selesai untuk Jacksonnya ya, Pak Jacksonnya. Ya. Jadi Jackson semua ngumpul di lapangan sini, bukan di penyewa, Pak ya? Enggak, di lapangan semua. Oke, oke, oke. Jackson datang langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan semua berarti? Iya. Berarti besok? Hari ini ada yang datang. Hari ini ada yang datang? Iya, sore ini ada yang datang. Son apa itu? Kalau nggak salah itu Rafael dari Kau Jajar itu. Kau Jajar. Oh iya, iya. Blizzard besok pagi. Blizzard besok pagi. Karena Blizzard katanya mau pagi itu mau sudah bunyi sampai sore. Oh gitu. Karena nanti sorenya sudah kesini. Oh, semua besok sudah ngumpul di sini. Sudah datang semua. Nanti malam katanya semua itu yang banyak itu tadi malam yang dari Blitar. Oh, dari Blitar. Terus ada juga sebagian yang sekarang karnaval di Banjarsari ya, itu, Pak. Ada. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, maaf telah mengganggu. Oke. Terus itu infonya, Bro. Dari warga di sini ya. Parkir 15 untuk hari Jackson untuk karnavalnya 20 boleh ya. Kita coba menyepil ya jalan yang akan kita lewati start ya. Oke boleh, kita akan menyepil ini dari lapangan sini ya boleh ya. Ini keluar dari sini. Waktu itu kita langsung ke sini untuk sonnya ya, perjalanan sonnya. Nah, ini masjid menuju ke sini belum. Pelan-pelan ada kegiatan. Banyak son-son besar tuh besok ya. Lewat sini belum. Ini lapanya itu lapa-lapa ini sudah kita tahu. Lupa tadi itu lapak. Belum tanya berapa lapaknya. Lapaknya yang musen. Nah, lewat sini. Ini seperti yang kemarin takbir keliling itu ya. Takbir keliling juga lewat sini. Nata. Itu gua apa ini? Itu gua lancip lah. Di sini ada pertigaan lah. Lewat sini nanti belum. Di kedai tak kasih murah, tak kasih murah. Tutupan ya. Lewat sini. Letter U kata bawa tadi. Ini arah lapangan. Nasional dia main sono. Ada turbonya. Thank you.
enggak lur, salah ini lur, bukan di sini lur. Rutene karnaval di ini mas. Oh Rono ya. Rono noto kok berat. Motor pertigaan kok ngiri. Pertigaan mana nganan? Motor. Pertigaan ngiri. Oh iya iya. Sing kono lho mas. Kok sama pertigaan ini ngiri butuh malah jalan. Oh iya. Antara. Nyepil. Oke. Motor jalan. Kok kok? Tun. Ini apa dari situ? Dari sini jembatan kecil. Di sini boleh. Kiri lagi bro. Dan terus ke sini bro. Nah. Ini. Nah itu sudah jalan yang besar bro. Mungkin rumah kalian ke Sodrek 14-an sistem bro, sudah ready di sini besok ya. Mungkin nanti juga akan yuk. Di sini gini finish, apa itu tempatnya karnaval ya? Di sini terus ngalor ya? Terus ini ya? Oh iya. Tadi lapangan ya? Oke. Di sini boleh ya? Ini terus ke sana, nanti di sana sudah ketemu lapangan lagi boleh. Di masjid lagi. Ya, gitu. Nanti lapak-lapak yang paling ramai mungkin di sini boleh ya? Lapak-lapak yang mau jualan di sini aja. Mungkin informasinya itu saja bolo. Segera merapat yang belum punya lapak itu sudah bikin apa itu tempat jualan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.